Sebagai ikon Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate ditunjuk sebagai lokasi start lari maraton Independence Day Run 2014. Ajang ini merupakan puncak rangkaian acara perayaan HUT ke-69 RI yang diselenggarakan Pasukan Pengaman Presiden atau PASPAMPRES dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Dalam sambutan yang dibacakan oleh Pangdam Tigal Siliwangi, Dedi Kusnadi Tamim, Gubernur Jawa Barat menyatakan penunjukan Gedung Sate sebagai lokasi start ajang lari tingkat nasional ini merupakan suatu kebanggaan untuk Provinsi Jawa Barat. Gubernur pun berharap ajang ini dapat menjadi pendorong semangat dan sarana untuk memaknai kemerdekaan melalui hal positif, serta tumbuhnya minat olahraga dan sportivitas yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi harapan kami selaku pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, agar kiranya kegiatan ini dapat semakin mendorong semangat seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk masyarakat luas, untuk dapat memaknai kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, serta lebih jauh dapat mengimplementasikan esensi dari kegiatan olahraga ini seperti menjunjung tinggi nilai sportivitas dan fair play dalam kehidupan sehari-hari. Independence Day Run merupakan ajang lari maraton atau Road Run Marathon Bandung-Jakarta berlangsung dari 29 hingga 31 Agustus yang menempuh jarak 178 km dengan lokasi finish di Silang Monas, Jakarta. Ajang ini diikuti komunitas lari seluruh Indonesia termasuk komunitas lari Bandung dengan jumlah peserta 17 orang yang terdiri dari 8 orang pemuda, 4 orang master lari, dan 5 orang wanita. Makanya kita gunakan angka-angka keramat. Jadi setelah kita hitung, ternyata jarak Gedung Sate sampai dengan Silang Monas itu 178 km. Ada jalan yang kita potong sehingga kita cari jarak tempuh itu 178 km. Pesertanya 17, kemudian jarak tempuhnya itu atau waktu tempuhnya itu 45 jam. Jadi angka 17, 8, 45 itu selalu menyertai ini. Dan ini Sofyan Permana Putra, Upin Sauri, Jawa Barat TV.